Belum lama ini penyanyi seksi Mulan Jameela berhasil merampungkan syuting video klip terbarunya di kawasan wisata Bromo, Jawa Timur. Tak puas hanya berada di sana selama 2 hari, Mulan pun kabarnya akan kembali ke kawasan wisata tersebut bersama kedua buah hatinya, Tiarani Safitri dan Muhammad Rafli Aziz. Tentunya kepergian Mulan ke Bromo bersama kedua buah hatinya itu tak lain untuk mengisi waktu liburan sekolah anak-anaknya tercinta. Sebenarnya ini ya, kemarin kan aku habis bikin video klip di Bromo dan kebetulan kemarin kan anak-anak juga gak bisa ikut karena memang dia ada iri sekolah, gak bisa ditinggalin dan kebetulan ya sekarang udah mulai libur, ya pengennya ngajak ke sana karena ngeliat beberapa foto dan juga ada videonya juga anak-anak ngeliat seru katanya. Ngajakin aku untuk bisa balik lagi ke sana. Tahu ya, karena kan di ini baru lagi mau di scheduling kapan, mungkin bisa minggu depan ya diatur aja karena pengennya nggak cuma 2 hari ya, bisa 3 hari pengennya. Kurang lengkap rasanya apabila Mulan mengajak liburan bersama kedua buah hatinya tanpa kehadiran figur sang ayah. Dan jika rencana Mulan mengajak anak-anaknya berlibur ke Bromo terlaksana, mungkinkah mantan istri Hari Nugraha tersebut bakal mengajak kekasih barunya yang masih disembunyikan identitasnya itu? Atau mungkin saja mengajak musisi kondang sekaligus bosnya di Republik Cinta Manajemen, Ahmad Dhani. Enggak lah, figur seorang ayah tetap dapat dari ayahnya ya, karena Nana juga masih komunikasi dan hubungannya masih baik dengan ayahnya. Ya mungkin bentar lagi nih, salah satu juga bagian dari agenda liburan mereka adalah liburan di rumah ayahnya ya. Nggak ke Bromo pengen ngajak ayahnya anak-anak gimana tuh misalnya? Nggak masalah, aku sih nggak masalah. Anak-anak misalkan gak tau, bunda pengen ngajak ayahnya, aku juga hubungannya baik ya. Okay. Sama mantan suamiku, jadi nggak ada ini seperti adik kakak ya sekarang.